Sebanyak 26 warga desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten yang terdampak lahan tol Jogja-Solo telah membubuhkan tanda tangan penolakan atau keberatan mereka atas penetapan harga ganti rugi lahan yang dijadikan proyek jalan tol. Namun keberatan warga terdampak ini tidak mendapatkan tanggapan dari pihak kantor BPN Klaten selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan Jalan Tol Jogja-Solo. Demikian pun dari pejabat pembuat komitmen. Untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sebanyak 25 warga terdampak dari 26 warga yang awalnya menyatakan keberatan, melanjutkan penolakan ke Pengadilan Negeri Klaten. Koordinator warga terdampak Nanang Maskuri mengungkapkan, awalnya warga dijanjikan pihak kantor ATR BPN Klaten untuk dilakukan mediasi dan musyawarah. Namun hingga tenggat waktu persetujuan habis belum juga terlaksana. Maka sesuai aturan perundangan, warga terdampak akhirnya melanjutkan keberatan mereka dengan gugatan ke pengadilan. Setelah kami menerima data dari BPN tentang nilai ganti rugi, kemudian pada saat itu kita belum bisa memutuskan dan diberikan waktu 14 hari. Kemudian warga bermusyawarah untuk ada perwakilan sebagai komunikator dengan BPN, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian BPN memberikan janji akan ada komunikasi lagi, tapi sampai batas waktu 14 hari tadi pagi kami konsultasi lagi bahwa yang bisa mengubah dari nilai yang tercantum kemarin hanya pengadilan. Okay. Maka kemudian kami bersama warga, ya sore hari ini meskipun sudah limit waktu akhir, ya kita terpaksa sesuai amanah undang-undang kita laksanakan untuk menyampaikan keberatan ini kepada pengadilan. Okay. Dikonfirmasi pejabat pembuat komitmen Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Jogja-Solo, Toto Wijayanto, mempersilahkan jika warga mengajukan keberatannya ke pihak pengadilan. Sebab menurutnya keputusan pengadilan merupakan satu-satunya mekanisme yang diatur dalam aturan perundangan untuk menyelesaikan keberatan warga terdampak. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapat laporan terkait jumlah warga terdampak yang membawa keberatan mereka ke pengadilan. Pihaknya justru mempertanyakan apakah keberatan warga ini murni merupakan inisiatif sendiri atau digerakkan pihak-pihak tertentu. Yang baru mengajukan ke pengadilan satu desa. Yang merasa keberatan satu, pun bukan saya mengerti apa itu keinginan masyarakat atau memang beberapa tokoh yang memang menghendaki untuk mengajukan keberatan atau memang benar-benar murni. Haryadi, Jogja TV.